Huruf P, sekarang hijau adik-adik. Haus PEK, batu Wah, pengganjal perut katanya. batu pengganjal perut bener. Wah, perut siapa yang diganjal sama batu adik-adik? Baru denger ya, biasanya yang diganjal sama batu itu mobil di tanjakan atau apa ya, tiang yang miring. Tapi ini kok perut, Kak? Kok perut diganjal sama batu, Kak? Maksudnya gimana ya? Nah, kita lanjut adik-adik ceritanya ya. Saat masih di Mekah, adik-adik, Nabi Muhammad, Bani Hashim itu keluarganya Nabi Muhammad ya, dan kaum muslimin yang bukan dari keluarga Bani Hashim, tapi dari orang-orang yang miskinnya adik-adik. Nah, pernah diusir dari kota Mekah adik-adik. Wah, mereka disuruh pergi adik-adik. Pergi kalian dari sini. Kemana ya mereka pergi? Apa ke Madinah, ke benteng kecil, atau ke Habasyah adik-adik? Pilih. Oke, kira-kira kemana nih ketika Rasulullah, Bani Hasyim dan kaum muslimin pernah diusir ternyata di kota Mekah. Kira-kira kemana ya? Madinah, benteng kecil, atau ke Habasyah? Satu, dua, atau tiga? Tiga-tiganya ada, KK. Ya, ternyata kali ini dia mereka pergi ke benteng kecil adik-adik. Benteng kecilnya milik Abu Thalib, yaitu pamannya Nabi Muhammad. Benteng kecil ini milik keluarganya Nabi Muhammad adik-adik. Kalau ke Madinah nanti ya, pas mereka benar-benar udah diterima sama penduduk Madinah. Kalau ini penduduk Madinah belum memeluk Islam adik-adik, jadi mereka pergi ke benteng kecil. Nah, Rasulullah sama keluarganya masuk ke benteng kecil. Wah, mana ya jalannya ke benteng kecil? Ini Habasyah, ini Madinah. Yang mana adik-adik, yang A, B, atau C yang menuju benteng kecil? Nah, adik-adik, ayo kita coba cari jalannya supaya Rasulullah dan kaum muslimin lain ketemu benteng kecilnya. Oke, lanjut. Nah, kita lihat lanjutin ya. Yang A sampai sini, yang B. Oh, yang B sudah sampai Habasyah adik-adik. Ternyata yang B ke Habasyah. Kalau yang C sampai mana, Kak? Sampai sini baru. Yang A terusin sampai, oh, yang A ke Madinah. Berarti yang C ke benteng kecil. Benar kan ya? Yang A itu yang mana adik-adik? Pilih kata-katanya di bawah. Pilih satu. Oke. Kalau gambarnya ada sosok perempuan dan laki-laki, kira-kira apa kata yang pas ya?